servis kepada kami yang kami nilai cukup memuaskan. Tentunya dari kami tidak bisa memberikan sumbang siapapun tanpa terkecuali ucapan kata doa restu yang pangestu. Semoga di resepsi Walimatul Hutan ini dari pagi hingga sore nanti berjalan lancar dan sukses-sukses selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tarsim, Ibu Tarini sekeluarga yang telah mengundang kami tepat pada waktunya di hari Selasa tanggal 1 November 2016 sehingga kami bisa hadir memenuhi undangannya Bapak Tarsim, Ibu Tarini sekeluarga. Juga yang terhormat kepada Bapak Pemerintahan Desa setempat beserta perangkatnya Desa Jati Sabit Kidul yang telah memberi izin pesta hajatnya Bapak Tarsim, Ibu Tarini sekeluarga. Juga yang terhormat kepada Bapak Tim Keamanan baik dari Pemerintahan Desa, dari Polsek dan Koramil, barangkali Anda sudah hadir ya yang akan menjalankan tugas, makasih banyak atas kepercayaan Anda. Juga yang terhormat kepada masyarakat Jati Sawit, kepada rekan seniman dan seniwati, dan juga kepada rekan Kaula Buddha, Kaula Budi yang punya wilayah kota Jati Sawit Kidul yang berkasih. Sebelum kami menyapa Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penampilan kami nanti ada kesalahan atau ada kekurangan, baik disengaja atau tidak disengaja, sehubungan kami hanya manusia biasa tak lepas dari salah, noda, dan dosa. Tentunya di periode 2016 seperti nada masih di bawah pimpinan Bapak Maksoni bertempat di Desa Lopener Kidul, Blok Karang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Daerah Tingkat 2, Kota Mangga, Indramayu. Anda sudah cuma menunggu dikatakan jarum jam tugas kami telah menunjukkan pukul 8 lewat 20 menit. Tentunya Anda sudah cuma menunggu, Anda sudah tidak sabar menanti ingin menyaksikan jalannya acara panorama. Oke, kali ini akan kami sajikan untuk mengawali perjumpaan kami tiada asah dan kami dambah, tiada cinta dan kami tawa, tanpa terkecuali kebersamaan Anda. Selamat menikmati buat Anda semua.